Form follows function. Tadi sudah saya jelaskan, function itu adalah alat atau situation, ya. Misalnya taruh target 5 meter di belakang, terus taruh target 2 meter dari net. Taruh target lagi di sebelah kanan 4 meter dari net. Kita tidak perlu mengajarkan anak bagaimana memukul target itu. Biar saja, kasih bola saja. Atau suruh dia dropping bola, suruh dia pukul ke target itu. Kalau dia yang sebelah kiri panjang, dia pasti akan follow through-nya. Kalau tidak, dia tidak akan kena kontak konyo. Begitu juga yang pendek, cuma 2 meter. Ya, suruh dia sendiri yang mengontrol pukulannya. Begitu juga yang down the line, 4 meter. Nah, inilah yang disebut form follow function. Form itu adalah ini loh, bentuk pukulannya. Panjang, pendek, kiri, kanan, tinggi, dan rendah, spin, slice, atau flat. Itu disebut form. Form ini akan terbentuk sesuai dengan kemana dia mau memukul. Ya? Depends on the ball sent. Bola mau dipukul kemana? Kalau mau dipukul panjang, nggak mungkin dia begini. Ya, kalau dipukul panjang, dia pasti dengan follow through. Dia mau top spin, pasti dia ke atas. Tidak mungkin dia top spin dengan dari bawah, dari atas ke bawah, atau dari belakang ke depan. Nah, itu yang disebut form follows function. Jadi kita tidak perlu mengajarkan top spin. Kita tidak perlu ngomong ini harus slice seperti ini. Boleh mendemonstrasikan, tapi tidak usah slice dari atas sekian derajat, tidak ada derajat-derajat. Kalau kita mau panjang, derajatnya kecil sekali, 30 derajat saja. Kalau bolanya dekat net tinggi, ya bisa 70 derajat sampai ya tinggi besar derajatnya. Jadi teori matematika pakai derajat-derajat tidak berlaku. Ya, karena ini disebut external focus. Form follows function ini adalah external focus. Ya. External focus. Yaitu hasil pukulannya. Bukan badan anak yang kita benahi. Oh, gripnya salah, mesti ini. Kontak poinnya di sini, swingnya sekian. Ini disebut internal focus. Tidak boleh internal focus. Sorry, bukan tidak boleh, boleh. Tapi hindari internal focus selama masih kita bisa menggunakan external focus. Internal focus boleh, misalnya anak memukul backhand dengan forehand grip. Ya, sorry, saya tidak ada raket di sini. Memukul backhand dengan forehand grip. Ada raket, tolong oke. Okay. Ya, misalnya dia memukul backhand dengan forehand grip seperti ini. Apa yang terjadi waktu kontak? Lihat ini pergelangan tangannya seperti ini. Nah, kalau dia mukul bagian seperti ini, bisa mukul keras tidak? Tidak bisa, tangannya sakit. Jadi apa yang harus dilakukan? Supaya enak, dia akan bergeser sendiri ini seperti ini. Nah, bergeser. Nah, jadi kalau gitu bagian grip apa? Telapak tangannya ini harus ada di atas grip. Nah, jadi tidak ada lagi tepukan pergelangan. Jadi sebagian telapak tangan ini ada di belakang raket. Kalau tadi telapak tangannya semua ada di depan raket, tidak ada power. Ya, karena itu tunjukkan ini loh, kalau backhand, kontaknya harus di depan. Kenapa? Karena yang mukul tangan ada di depan, karena itu ada kira-kira satu. Nah, di sini. Kalau kita dengan ini, nah, kita mukul seperti ini. Karena itu, kalau mukul ini, tangannya akan cedera, akan sakit, dan tidak bisa gerak. Supaya enak mukul ini, nah, kasih bola di sini, suruh dia dorong. Kalau dia dorong dengan ini, tidak bisa keras. Ya, bagaimana supaya keras? Kita nggak usah ngomong, nanti dia akan bergeser sendiri. Nah, ini lebih keras, enak. Sudah benar backhand grip-nya otomatis. Jadi ini nggak usah dijelaskan apa ini. Knuckle of the point finger di bidang nomor sekian. Telapak tangannya, butt of the palm harus di sini-sini. Pusing ya. Nah, dengan cara ini anak akan otomatis jadi seperti ini ya. Nah, ini teaching smarter. Mengajar dengan lebih pandai, lebih cerdas, supaya anak juga jadi cerdas.